وبركاته ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده نرجو بها النجاه يوم القيامه واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد كمسلمين كمسلمات الصائمين الصائمات المشاهدين والمشاهدات رحمني الله وإياكم الحمد لله كتاب تبركك كبدا الله تبارك وتعالى yang selalu memberikan kepada kita kemudahan di dalam kebaikan. dan memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kita gunakan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kebaikan yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan termasuk ilmu yang kita pelajari diterima Allah dan mengarahkan dan membawa kita kepada kebaikan dan saking mendekatkan diri kita kepadanya. Kemudian Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, junjungan kita semuanya di dalam kehidupan, mudah-mudahan kita selalu dibukakan Allah taufik untuk bisa meniru dan mencontoh teladan mulia dari Baginda alaihi salatu wasallam. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. pada pertemuan kemarin sudah kita uh, jelaskan betapa dakwah para nabi dan rasul hanya untuk mengajak manusia untuk memurnikan akidah dan tauhid mereka kepada Allah serta mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah SWT. wa taala dan sudah kita sampaikan tentang dal dalil baik itu secara global Sebagaimana Al-Quran bawakan itu di dalam ayat-ayatnya Kemudian kita sampaikan juga dal dalil secara terperinci ya, Dan cara Al-Quran bagaimana Menjelaskan dakwah-dakwah daripada setiap nabi dan rasul tersebut eh, Hanya mengajak kepada ibadatillahi wahda Mengajak Allah manusia untuk menyembah Allah semata dan serta memurnikan uh, al, memurnikan Allah di dalam keyakinan-keyakinan, uh, dan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sebutkan para nabi dan rasul, yang mana ucapan-ucapan mereka masing-masing tercermin betapa dakwah mereka hanya untuk uh, menjadikan kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana uslub Al-Quranul Karim. Bagaimana gaya dan cara Al-Quranul Karim untuk berbicara tentang tauhid tersebut. Bagaimana cara Al-Quranul Karim berbicara tentang pengesaan Allah Azza wa Jalla. Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang tauhid, ketika berbicara tentang pengesaan Allah Azza wa Jalla, maka gaya bahasa dan uslub yang dipakai adalah sangat indah. Kenapa demikian? Karena mengajak kepada manusia kepada tauhid untuk uh, lebih mudah dan lebih menjadikan kita ini terikat dengan Allah Azza wa jalla dan uh, agar lebih menyentuh pendengaran bagi orang yang mendengarkannya dan agar agar lebih memberikan pengaruh kepada apa yang dilihat, yang dibaca. Maka Al-Quranul Karim di antara mu'jizatnya datang dengan gaya bahasa yang sangat indah. Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah ya, berbicara tentang Tauhid sangat menarik. Dan gaya bahasanya sungguh sangat luar biasa. Menyentuh seluruh lini, menyentuh setiap orang baik orang yang tajam dari sisi pandangannya ketika membaca ayat tersebut maka dia akan tertarik begitu juga orang yang tajam dari sisi pendengarannya maka dia akan tersentuh dengan ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang uslub yang indah untuk mengajak orang kepada beriman kepada Allah Azza wa jalla. oleh itu ini pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin kaum ketika kita mengajak seseorang kepada agama Allah mengajak orang untuk belajar dan untuk kembali kepada syariat mengajak orang yang sedang terpuruk di dalam akidah yang batil maka kita belajar dari uslub Al-Qur'anul Karim ya berbicara dengan gaya bahasa yang menarik berbicara dengan bahasa yang meyakinkan kita akan lihat bagaimana Al-Qur'an setiap ayat aspek pendalilan tentang tauhid mesti di diikutkan dengan contoh dikuatkan dengan dalil-dalil yang jelas dan nyata itu gaya bahasa Al-Quran. Itu gaya Al-Quran untuk mengembalikan kita kepada keyakinan, mengembalikan kita kepada iman kepada Allah. Maka, mari kita lihat uslub-uslub Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang tauhid Allah. Yang pertama adalah uslub Al-Khabar. Yang pertama adalah gaya bahasa atau uslub yang dipakai oleh Al-Quran adalah berupa berita, berupa berita saja yang ingin Al-Quran sampaikan kepada kita adalah berita. Apa beritanya? Ya berita tentang Allah Azza wa Jalla. Dan berita yang disampaikan adalah sebagai penjelas terhadap kebenaran. Dan memberikan ilmu kepada masyarakat. Uslub berita. ya Uslub khabar yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Ini gaya bahasanya. Ini, ini metode Al-Quran. Cara Al-Quran memberikan kepada kita Uh, agar kita tahu ilmunya bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Allah adalah Zat yang wajib kita yakini, Allah adalah Zat yang wajib kita imani dan kita harus tunduk kepadaNya. Maka apa contohnya seperti Firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah mengabarkan dengan uslub dengan gaya bahasa Al Quran di dalam surat Al Fatihah, Allah mengabarkan melalui FirmanNya. Dia mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Rabb semesta alam Allah mengebutkan tentang dirinya Allah memuji dirinya Allah layak untuk memuji dirinya Allah memuji dirinya Dan Allah sangat layak untuk dipuji Kenapa demikian Rabbul Alamin Rabb semesta alam ini Tidak ada alam jagat raya yang kita lihat ini dari langit sampai ke bumi dan apa yang ada di antara keduanya milik Allah tabaraka wa taala. Dan gaya bahasa ini meyakinkan kita bahwa Allah adalah zat memberikan pelajaran kepada kita, adalah zat yang wajib kita sembah yang tunduk kepadanya. Ini gaya bahasa pertama, gaya Al-Qur'an di dalam berbicara tentang tauhid adalah alhamdulillahirabbil alamin memberikan berita kepada kita bahwa Rabb adalah Allahu Rabbul Alamin. Nah, dan ini merupakan salah satu contoh dari Al-Quranul Al Karim. Di dalam surah Al-Fatihah kita dapatkan. Dan begitu juga di dalam Al-Quranul Al Karim ayat surat Al-Baqarah ayat 163. Allah juga menyampaikan dengan cara uslubul khabar. Al-khabar berita. Kita sampaikan sebuah berita. Dan Allah sampaikan melalui firmannya kepada kita. Wa hukum ilahu wahid. Rob kalian adalah Rob yang esa. Allah menyampaikan melalui Firman-Nya dengan berita bahwa Rob kita semuanya adalah satu, yaitu Allahu Wa Taala. Nah, hal ini penting untuk kita ketahui dan betapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ini kaum muslimin. Dan mari kita ambil pelajaran dari setiap ayat yang Allah sampaikan melalui Firman-Nya agar kita yakini itu adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu melahirkan sebuah perilaku kepada kita, sikap yang baik, akhlak. Kita imani apa yang disampaikan Allah secara mutlak. Tidak ditimbang-timbang, tidak diragukan, tidak lagi dikaji kebenaran. Tidak, mukmin ketika Allah yang menyampaikan sikapnya satu. Semi'na wa ta'na. Karena apa yang disampaikan Allah mutlak kebenarannya. Apa yang disampaikan Allah wa ta'ala adalah sebuah keyakinan yang mesti kita kita amalkan dalam kehidupan kita. Semua akidah, informasi yang benar, yang tidak pernah ada keraguan di situ. Nah, ini uslub yang pertama. Adapun uslub yang kedua yang Allah sampaikan melalui Al-Qur'anul Karim adalah uslubul khabar al-muakkad. Kalau yang di pertama tadi ada secara berita tanpa dikuatkan oleh penguat di dalam bahasa Arab bisa dikuatkan dengan inna bisa dikuatkan dengan kasam sumpah, bisa dikuatkan dengan lam at Nah, di dalam Al-Qur'an kita juga temukan hal yang 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 demikian. Bahkan di dalam satu surat Allah pakai ketiga penguat ini. Bahkan di dalam satu surat kita temukan Allah pakai ketiga penguat ini. Allah kuatkan berita itu dengan sumpah, Allah kuatkan berita itu dengan inna, Allah kuatkan berita itu dengan lam ta'kid. Ini menunjukkan kepada kita bahwa uh, Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita adalah perkara yang hak Perkara yang benar yang wajib kita yakini Apa contohnya firman Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam surat al safat Ayat 1 sampai 5 Allah menguatkan Memberikan kepada kita sebuah kabar Ya yeah. safa. -sa yeah. Di sini Allah memulai dengan kasam demi as golongan atau kelompok malaikat yang berbaris dengan benar. Fazajirati Fattaliyati zikra. Kita lihat inna ilahakum la wahid. Dikuatkan dengan qasam, dikuatkan dengan inna dan ditambah dengan la mutakid. Ya. Rabbus samawati wal ard. Wa ma baynahuma wa rabbul Inilah uslub Al-Quran yang menguatkan kepada kita tentang keberadaan Allah dan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Nah tentu berita-berita ini semua kaum muslimin, kaum muslimat, asa'imin, asa'imat, agar kita tahu siapa yang kita sembah. Agar kita tahu kepada siapa kita sujud. Agar kita tahu siapa zat yang kita bertawakal dan minta tolong kepadanya. Agar kita tahu agar kita tunduk dan patuh kepada syariat siapa. Makanya Al-Qur'an Allah turunkan di mana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Al Qur'an hudal linna sebagai petunjuk bagi kita. Al-Qur'an itu dibaca diturunkan Allah agar kita jadikan dia sebagai petunjuk minal huda wal furqan. Yang kedua al bayyinat sebagai penjelas. Apa yang tidak kita ketahui di dunia ini tentang urusan agama kita bertanya kepada Al Quranul Karim. Apa yang tidak ketahui tentang hukumnya maka carilah dalil dari Al Quranul Karim. Dan Al-Quran datang untuk membawakan kita, menjadikan kita orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan sumber utama belajar akidah. Al-Qur'anul Karim adalah sumber utama di dalam belajar akidah. Dan akidah yang benar, pemahaman yang benar adalah pemahaman yang diambil dari pemahaman as-salafil ummah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah dan Rasul adalah orang yang paling faham tentang makna dan tujuan Al-Quranul Karim. Dan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang mana mereka turun kepadanya Al-Quran bahkan turun kepada salah seorang atau kelompok dari mereka dan ada sahabat yang tahu. Di antaranya Ali mengatakan dalam ucapannya Tidaklah satu ayat pun dari Al-Quranul Karim aku kecuali aku tahu kapan diturunkan ayat itu apakah di musim panas atau di musim dingin ataukah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika musafir atau ketika mukim ataukah turun di sebuah uh, dataran tinggi atau turun turun ketika di dataran rendah Ali bin Abi Thalib tahu makanya kalau kita bicara tentang Al-Qur'anul Karim bertanyalah kepada pemahaman yang dijelaskan oleh Rasulullah karena Rasulullah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'anul Karim dan bertanya pula kepada para sahabat orang-orang yang telah dididik oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah kaidah di dalam uh, Al-Qur'anul Karim ya, bahwa perkataan salaf atau jumhurus salaf ya, hujja 'ala ba'dahum. Apa yang dikatakan oleh salaf tentang Al-Qur'anul Karim, dia hujjah bagi orang yang datang setelahnya. Dia hujjah bagi orang yang yang datang setelah mereka makanya pendapat para sahabat di dalam Al Qur'anul Karim bahkan ini dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah bagian daripada tafsir bil maksur bagian daripada tafsir bil maksur ya. yaitu ayat-ayat yang, di, yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa din hafidhukumullah. Mari kita kembali kepada Al Qur'an agar kita belajar tentang akidah yang benar ya. Seperti yang disampaikan di dalam sebuah ayat ya, Ar-Rahmanu ala ar al Tawa misalnya Ini tentang ayat-ayat al-mutashabihat -ayat, uh, al ya. Ketika Allah berbicara tentang dirinya Allah berbicara tentang dirinya kaum muslimin Apa kata Allah Ar-Rahman ala ar al Tawa? Dia bersemayam di atas arasnya maka kemudian sebagai pemahaman bagi kita, kita kembalikan kepada apa yang dikatakan Allah Azza wa Jalla tentang dirinya. Dan kita fahami seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insyaAllah kalau kita berpegang kepada pemahaman yang disampaikan Rasulullah, maka kita insyaAllah membenarkan apa yang dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Nah uslub yang berikutnya, di antara uslub Al-Qur'anul Karim ketika berbicara tentang uh, tauhid di samping uslub berita yang tidak dikuatkan berita saja tanpa penguatan baik itu dengan sumpah ataupun dengan uh, inna ataupun lam ta'kid nah yang kedua uslub khabar yang dikuatkan oleh tiga hal tersebut Di antara uslub yang berikutnya adalah Uh, penguatan at-ta'kid bi, bi asalibil qashr ya penguatan dengan cara uslub al-qashr apa itu uslub al-qashr uh, seperti an-nafi atau istisna dengan peniadaan atau pengecualian misalnya seperti firman Allah tabaraka wa taala di ini menunjukkan diantara antara usul Al-Qur'an yang berbicara tentang tauhid la ilaha la ilaha illa ana Allah katakan la ilaha tiada ilah. Ini nafi namanya. Kita meniadakan sesembahan. Kita tiadakan Allah ilah selain Allah. La ilah diisbat dinafikan. Lalu kemudian datanglah penguatan illa ana diisbatkan ya, diisbatkan dikuatkan kecuali saya kata Allah. <tuh> Jika Anda menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim la ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali saya kata Allah ini menguatkan kepada kita memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah ingin memberikan uh, kabar kepada kita dengan sebuah uslub ya di kuat uslubul qasr ya dengan cara uh, cara annafi wal istisna ya. kemudian di antara uslub qasr yang lain dengan cara innama ya dengan uslub kasar lain adalah innama contohnya adalah firman Allah qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari ummimma tusyrikun qul katakan innama ini adalah diantara e, di antara uslub al-qasr ya uslub dengan menggunakan innama artinya apa kaum muslimin kaum muslimat hanya ya apa yang hanya di sini huwa dialah Allah ilahun wahid ketika kita batasi hanya Allah berarti yang lain tidak ada Nah, itu ya. Ketika kita batasi hanya Allah yang menjadi ilah maka yang lain mesti kita kuburkan mesti kita hilangkan dalam kehidupan kita mesti kita uh, buang dalam kehidupan kita maka di sini disebut oleh para ulama dengan asalib atau akid bi asalib bil kasar bisa dengan cara an-nafi wal istisna bisa dengan cara menggunakan uslub al kasar bi innama ada dua contoh di sini La ilaha, i, la ilaha illa ana Dalam surat Taha ayat 14 Dan uslub al-qasar dengan menggunakan innama Di dalam surat al-an'am ayat 19 ya. Qul innama ini, ini menunjukkan bahwa Allah saja yang Dalam contoh lain Di dalam bukan bab tentang tauhid ya Seperti yang disebutkan Allah Taala ta Dengan uslub al-qasar bi innama Ya, inna min ulama ya. ini artinya apa kaum muslimin kaum muslimat hanya yang akan takut kepada Allah adalah para ulama orang-orang yang tahu dengan Allah orang-orang yang tahu dengan kebesaran Allah azza selain ulama mereka tak akan takut kenapa demikian karena enggak punya ilmunya mereka tidak tahu mereka tidak tahu dengan kebesaran Allah azza Allah katakan sendiri yang akan takut kepada Allah hanya para ulama. Orang-orang memiliki ilmu saja. Orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, inilah uslub uh, at-ta'kid dengan uslub al-qasar. Ada juga dengan uslub al-qasar, bit-taqdim dengan didahulukan atau bit-ta'khir. Dengan diakhirkan. Uh, ini uslub al-qasar itu macam-macam ya ada dengan anafi an ada dengan innama ada dengan at-taqdim seperti apa contohnya di dalam surat al-fatihah yang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya iyyaka menunjukkan laqasar bit takdim sesungguhnya bisa kita pakai na'budu na'buduka iya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka tapi Allah ma takdimkan dan mentakhirkan di sini, apa tujuannya agar ingin menguatkan? Iya, <tuk> karena buduwa. Iya, Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Ini akidah, teman-teman. Ini akidah, ini adalah keyakinan. Ketika Al-Quran berbicara seperti ini, maka harus ada Amaliyah kita yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang takkid dengan uslub takdin dan takhir maka kita harus ada aplikasi dalam kehidupan kita hanya kepada Allah kita minta tolong dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Ikhwani wa ya. akhwati Di dalam uslub al-qasar yang lain adalah bi ta'rif tarafail jumlah. Ya, dengan cara memberikan at-ta'rif dengan dua sisi jumlah. Zalikumullahu. Dan itulah Allah Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, at-ta'rif bi ta'rif, at -tarif al-khabar Rabbi di sini afada annahu maqsur 'ala al-mubtada. Ar-rububiyyah maqsur al -al 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini disebutkan dzalikum Allah yang demikian itulah Allah Rabbi, Tuhanku. Disebutkan di sini, ya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya, aku kembali. Ya Rob. Makanya kita berbelajar, belajar dengan Al-Quran. Perlu kita belajar. Uh, Ijaz. al balaghatil quran Itu bagaimana gaya bahasa Al-Quran. Tidak dengan satu gaya bahasa. Dengan tidak satu uslub. Tetapi banyak uslub. Ya, Al-Quran berbicara ya, dengan gaya bahasa yang sungguh indah. Sehingga kita bisa berbicara. Dengan Ungu uh, kita. Dengan orang yang akan kita ajak. Dengan bahasa-bahasa Al-Quranul Karim ya perlu kita metode di dalam menyampaikan kebenaran itu karena ketika kebenaran tidak disampaikan dengan cara yang benar maka bisa jadi kebenaran itu akan ditolak oleh orang ketika kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya ketika kita tidak tahu ya kapan waktu yang pas untuk menyampaikannya dan ketika kita tidak tahu bagaimana cara adab menyampaikannya maka bisa jadi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya akan bisa ditolak oleh orang. Belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mendakwakan kebaikan, bagaimana beliau mendakwakan Tauhid ini. Yang mereka di Jazirah Arab Yang mereka ya kufur kepada Allah Jalla. Yang dulunya Jazirah Arab tidak dipandang orang, tidak dipandang oleh uh, peradaban dunia saat itu. Orang-orang yang terkebelakang Orang-orang yang jauh Dianggap orang sahrawi Orang-orang pegunungan yang tidak Yang tidak memiliki peradaban Ketika Rasulullah SAW diutus Allah Azza wa Jalla Dengan membawa Al-Quranul Karim Sampai Al-Quran itu ke lubuk hati mereka Sehingga mereka menjadi hamba Allah yang taat Memiliki pemahaman yang benar utuh di dalam penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa Ta'ala Allah angkat mereka ini yang dulunya mereka adalah penggambar penggala kambing yang tinggal-tinggal di padang sahara tetapi dengan tauhid yang benar dengan Al-Qur'an hadir di tengah-tengah mereka Allah angkat derajat mereka Allah jadikan mereka mulia Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah jamin ampunan bagi mereka Allahu akbar kemuliaan akan selalu hadir bersama Al-Quranul Karim, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apapun yang terkait dengan Al-Quranul Karim akan mendapatkan keberkahan kemuliaan dari Al-Quranul Karim. Kalau boleh, kita ulang pada kesempatan ini, saya sampaikan ketika Al-Quranul Karim dibawa oleh malaikat Jibril maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Dan ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Dan ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka dia menjadi malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Dan ketika Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadhan, maka bulan Ramadhan menjadi bulan yang paling baik Sayyidus Syuhur. Dan ketika Al-Quran dihafal oleh seseorang, oleh pelajar, oleh seorang yang beriman, dan diajarkan pula Al-Quran tersebut, maka dia menjadi orang yang paling terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran dan ketika orang tua bersungguh-sungguh mendidik anaknya menjadi seorang hafizul Quran dan amilan bil Quran maka dia akan diberikan penghargaan oleh Allah di hari kiamat kelak akan dipasangkan mahkota kemuliaan kepadanya. Dan ketika Al-Qur'an ini turun di kota suci Mekah maka Allah pun bersumpah dengan memuliakan kota tersebut. Wa baladil amin. Maka Siapa ingin mulia Siapa ingin mendapatkan kemuliaan Maka harus menjadi Orang yang dekat Dengan Al-Quranul Karim Bahkan kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Orang-orang yang bersungguh-sungguh berpegang teguh Dengan Al-Quranul Karim Orang-orang al yang susah Lisannya berucap Dia tidak seperti manusia biasa memiliki kelancaran dalam bicara tetapi dengan lisan yang sulit itu pun dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran belajar Al-Quran maka kemudian baginya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam falahu ajran dia mendapatkan dua pahala dan adapun orang-orang yang selalu bersama Al-Quran maka Nabi SAW menjamin ma'as safratil kiramil bararah dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Quran yang kita baca ini akan datang kepada sahibuhu, kepada orang yang menghafal dan membacanya. Di hari kiamat kelak dan mengamalkannya akan datang memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang membersamai Al-Quran, siapapun yang berada dengan Al-Quran, dia akan mulia di dunia dan akan mulia di akhirat kelak. Allah murhamni wa iyyakum bil Quran. Semoga Allah rahmati saya dan kita semua dengan Al-Quranul Karim, dan Allah rahmati keluarga-keluarga kita, anak cucu kita. Semoga mereka menjadi orang-orang yang ahli Al-Quranul Karim. Kembali kepada uslub Al-Quran, bagaimana berbicara tentang tauhid di antara uslub? yang lain tentang takdir ini adalah uslub talab ya uslub at talab uslub dengan cara meminta kalau istifham at takrir dengan seperti istifham at taqriri ada yang disebut dengan istifham al inkari menguatkan dan mengingkari seperti apa mana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat an-namal a allah apakah ada ilah bersama Allah ya Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha mulia, maha Allah terhadap apa yang mereka syirikan. Allah ingin membawa kita dengan sebuah pemahaman. Apakah ada ilah bersama Allah? Ini artinya bahwa memang tidak ada ilah. Kalau kita menggunakan akal kita, kalau kita menggunakan logika kita, tidak ada ilah bersama Allah. Yang mampu seperti kemampuan yang dimiliki oleh Allah. Yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaan Allah. Yang maha kuat seperti kuatnya Allah Tidak ada Allah ingin mengajari kita berdasarkan Cara uslub ini Agar kita tahu siapa yang kita sembah Siapa yang kita uh, taati Dan siapa yang kita berikan Ketunduan dan kepatuhan kita Di dalam surat Al-Ikhlas Allah katakan Qul Huwallahu ahad Katakan Allah adalah Isa Allah ini ya, Fi'at talab Permintaan Qul Ya uh, sebuah perintah kul ahad maka disini sini disebutkan fa inna ila awwalil jumlah kanat insya'iyyah kalau kita lihat dari awal-awal jumlahnya maka kita dapatkan insya'iyyah insya, insya, insya karena dimulai dengan sebuah fi'il amr ya kemudian apabila kita melihat kepada isinya maka kita akan dapatkan sebuah kabar berita dari Allah tabaraka wa taala al khabariya bahwa, bahwa Allah azza wa jalla ya di dalam kedua kondisi tersebut isbat menetapkan pengesaan Allah azza wa Jalla dan menetapkan bahwa Allah adalah uh, zat yang wajib kita berikan ketaatan kita kepadanya ikhwani wa akhwati fiddin di antara keindahan Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang tauhid ya dengan cara uslubul uslub al ansal uslub al-ansal ya dengan permisalan dengan permisalan Dengan metode permisalan Al-Quran mengajak kita untuk e, Meyakini bahwa Allah adalah Zat yang wajib kita sembah Dan uslubul amsal adalah e, Pembahasan yang sangat luas dalam Al-Quranul Karim Silakan dibuka nanti ilmunya khusus dalam kitab Ulumul Quranul Karim ya kalau ingin takhasis dalam bidang ini maka silakan dalami tentang amsalul Quranul Karim ya di situ sudah dibahas oleh para ulama kita uslub-uslubnya ya dan uj, tujuan daripada ansal ini takrirul maani fi agar kita menetapkan ya apa makna yang ingin disampaikan ya pada diri kita terhadap apa yang Allah sampaikan wa fi suratin agar apa yang Allah ingin sampaikan itu bisa kita rasakan bisa kita nampak bisa kita Lihat secara nyata, seperti nyata itu al-amsal. dan itu menjadi, uh, uslub Al-Quranul Karim. Bahkan kita belajar dari Al-Quran, kita juga memakai dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, kemudian dalam uh, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kita menggunakan Amsal Amsal agar Amsal itu menjadi sebuah pelajaran metode untuk menyampaikan sesuatu. Orang ketika disampaikan tanpa ditakribkan, didekatkan dengan sebuah permisalan, mungkin lambat dipahami. Tetapi ketika datangkan amsal, sebuah permisalan, maka itu akan sangat mudah untuk di, dipahami dengan baik ya, dan cepat dipahami. Maka di sini ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang uh, amsal tersebut seperti yang uh, kita bahas seperti dalam surat Al-Ankabut ya. Masalul ladzina ya perumpamaan orang-orang yang menjadikan dunillahi aulia yang menjadikan selain Allah sebagai Walinya siap bagaimana perumpamaan mereka kaum muslimin kaum muslimat orang-orang yang menyembah manusia yang menyembah batu yang bahkan yang menyembah hewan yang menyembah tumbuh-tumbuhan yang menyembah makhluk-makhluk uh, lain apa saja Allah sudah sebutkan permisalannya. Bagaimana kondisi mereka orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut? Kama salil ankabut ittakhadzat baita. Seperti al-ankabut. Laba -laba. Seperti laba-laba. Seperti laba-laba betina yang membuat rumahnya. Kama salil ankabut Seperti laba-laba membuat rumah. Nah, perumpamaan coba lihat, kita tahu semua laba-laba. Ya tahu semua, bahwa seperti apa rumah laba-laba itu kita tahu. Wa inna buyuti la baitul ankabut. Allah kuatkan lagi dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, rumah yang tidak kuat itu adalah rumahnya laba-laba. Bagaimana Allah memberikan kepada kita sebuah permisalan agar kita kokoh dalam pemahaman, agar kita tahu Gua ternyata orang-orang yang menyembah selain Allah itu mereka orang yang lemah, orang yang tidak memiliki daya, orang yang terpedaya, orang yang hanyut di dalam fata morgana, yang hanyut di dalam keindahan, yang hanyut di dalam sebuah keyakinan, yang rusak di dalam sebuah tatanan. Mereka itu orang-orang yang menyembah selain Allah wa taala. Ya sesungguhnya rumah yang lemah itu kata Allah adalah rumahnya laba-laba. Namun, sayangnya mereka tidak mengetahui. Orang-orang yang mengagungkan selain Allah, orang-orang yang menyembah menunduk dan, tunduk dan patuh kepada selain Allah, ketika musibah turun kepada mereka, mereka langsung melakukan sebuah ritual khusus. Mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang mereka lakukan itu. Mereka jauh dari kebenaran. Allah sudah sebutkan kepada kita melalui firman-Nya ternyata mereka-mereka itu adalah orang-orang yang lemah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi. Sesungguhnya Allah tahu apa yang mereka sembah selain Allah. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwa al-'azizul hakim. Allah Maha bijaksana dan Maha perkasa dan Maha al-'aziz. Apa kata Allah di ujung ayatnya kita lihat watilkal amsalu nadribuha linnas. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia agar kita tahu kaum muslimin. Wahai saudara-saudariku dan shaimin agar kita tahu. Ya, apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah perkara yang batil. Wa ma yaqiluha illa alimun dan tidaklah yang bisa dan tidaklah bisa difahami kecuali bagi orang-orang yang al-alimun. Ya, kecuali orang-orang yang berilmu. Tidaklah difahami, tidaklah diketahui kecuali bagi orang-orang al-alimun. Ya Allah. Semoga Allah masukkan kita dan kita semua ke muslimin. Keluarga anak cucu kita termasuk orang-orang al-alimun. Karena mereka lah yang akan bisa mengambil ibrah. Karena mereka lah yang akan bisa mengambil pelajaran. Kerana mereka lah yang akan bisa uh, mengetahui kebenaran dari sebuah dari sebuah hakikat. Maka itu di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan permisalan-permisalan. Lilladzina sanciruna bi alihatin ghairallah Allah kembali menyebutkan ya kepada kita sebuah permisalan kepada orang-orang yang terhadap orang-orang yang meminta tolong selain kepada Allah. Allah gambarkan gambaran mereka seperti uh, selemah-lemah pertolongan. Seperti apa yang dilakukan oleh sebuah alam kabut. Ya. Yang jika Anda datang melihat rumahnya dengan menggunakan barang yang lemah sekalipun, Anda akan bisa merobohkan rumahnya tersebut. Itulah hakikat. Orang-orang yang menyembah selain Allah Taala, ta lemah walaupun mungkin indah kelihatannya. Di orang-orang yang, yang yang melakukan kesyirikan itu, di mata memang lemak, cantik dan indah, tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah sebuah kebatilan yang kelap yang kelam sebuah kebatilan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil pun yang tidak berdaya sekalipun dia akan bisa menghancurkan rumah laba-laba itu. Tidak perlu orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat tapi anak kecil pun sudah mampu. Yang pandai berjalan pun mampu. Ataupun anak yang baru bisa menggerak-gerakkan kaki dan tangan pun mampu merobohkannya. Begitulah perumpamaan Al-Qur'anul Karim terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah mereka itu tidaklah ada manfaatnya sedikit pun dan tidak ada uh, memberikan uh, manfaat kepada kepadanya. Ikhwani <tuh> wa di dalam ayat lain juga Allah katakan tentang uslub, eh, tamsil bahkan Allah sebutkan di dalam Quran Al-Karim itu banyak eh, ansal eh, bahkan Allah tidak malu akan membuat sebuah permisahan dengan dengan binatang yang paling terendah pun dengan dengan hewan atau binatang eh, yang paling eh, kecil pun ya, bahkan Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan tentang seekor nyamuk sekalipun Allah tidak malu itu. Begitulah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah eh, hafizukumullah. Kemudian Allah juga sebutkan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathal alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini Allah buat sebuah perumpamaan orang-orang yang uh, memiliki syarikat ya. Kemudian orang-orang yang Uh, yang baik-baik saja, lurus-lurus saja, maka tidaklah sama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidaklah nilainya sama di sisi Allah Ta'ala. ikhwan din. kita lanjutkan kepada uslub yang berikut di antara uslub Al-Quranul Karim, uslubul muhawarah, ya, uslub dengan cara hiwar dialog. Ini juga penting, makanya orang-orang yang uh, tidak faham dengan syariat ini. Orang yang yang kekeh dengan apa yang diyakini maka ajak dia dialog dengan cara hikmah. Bukankah dialog ini bagian daripada uslub dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dipakai oleh Ibrahim untuk mendakwahi kaumnya. Ya. Seperti yang diceritakan Allah wa Taala ya tentang uh, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadzkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan Nabiya. Ya ini Allah sampaikan tentang kisah Ibrahim AS dan Allah sebutkan sifatnya Siddiq dan Nabi. Ithqala li abihi dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Ya abati, wahai ayahku. Walaupun Ibrahim ia tahu ayahnya tidak berakidah dan tidak beriman kepada Allah, tetapi dia tetap sopan. Tetapi dia tetap beradab. Ini juga pelajaran bahan bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat. Ya bagi kita yang sudah memahami syariat ini dengan baik, yang telah mempelajari sunnah, dan kepada orang tua orang tuanya yang Islam, Islam. Ibrahim itu orang tuanya tidak beriman. Tetapi kita sebagai orang tua sebagai anak yang mengetahui orang tuanya ibu bapaknya muslim. Tetapi mungkin dia belum memahami secara baik syariat ini. Mungkin dia belum paham dengan dengan benar agama Islam ini. Maka ketika mengajari dan mengajak mereka maka sampaikanlah dengan cara yang santun, sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara hikmah seperti mana Ibrahim mengajak orang tuanya bapaknya yang tidak beriman kala, ya, qala ya id li abihi ya abati wahai ayahku ya abati panggilan sayang panggilan baik kepada orang tuanya lima ta'budu kenapa engkau menyembah wahai ayahku mala yasma'u makhluk yang tidak mendengarkan wala yubsir makhluk yang tidak melihat Yuni ah. Makhluk yang tidak mendatangkan manfaat bagimu. Makhluk yang tidak memberikan manfaat bagimu. Kenapa engkau sembah, Wai ayah? Yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang tidak mendatangkan manfaat bagimu, Wai ayah. Hanya coba kita lihat dalam surat Melayam dikisahkan ayat 42. Bagaimana Ibrahim menggunakan usulul hiwar, dialog. Mungkin orang ketika ya diajak disampaikan dalil belum belum uh, berpikir ber, ber, ya belum menggunakan mencerna dengan baik mungkin dengan cara dialog mungkin dengan duduk makanya ikhwani akhota fijin ya dialog itu silahkan tapi bukan dialog kusir yang tidak ada manfaat dan tidak ada ujung kalau ada dialog yang kalau kita terbentur makanya uh, belajarlah dalam uh, Islam itu bagaimana para ulama kita adab-adab berdebat, ada adab berdialog itu ada ditulis oleh para ulama kita bukunya. Eh uslubul hiwar. Ya, bagaimana caranya adabul hiwar, adab-adab bagaimana adab, adab tentang dialog itu. Kalau ingin dialog, ya, dengan tujuan sebuah kebenaran dan apabila kita terbentur kepada satu permasalahan, maka kita sepakati. Salah satunya saya sampaikan, kita sepakati adabnya. Ketika kita ini adalah tujuannya mencari kebenaran. Satu yang kedua, apabila kita e, berdebat dialog, misalnya dialog, ya, bukan berdebat di sini, ada dialog, ada sesuatu yang tidak kita sepakati, ya, terbentur kita, maka kita harus sepakati, kita akan kembali kepada satu sumber Al-Quran. Apa kata Al-Quran, kita yakini bersama, gitu kan? Kalau itu bisa kita sepakati, maka silakan bukan dialog kusir yang masing-masing punya uh, mempertahankan apa yang diyakini ya bukan. Ya. maka ini saya sampaikan sekali lagi di dalam menyampaikan kebenaran ada uslubul hiwar. Maka gunakanlah salah satunya ya. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, ya. Maka Al-Qur'anul Karim datang dengan cara berita yang uh, sekedar berita, ya berita saja. Kemudian Al-Qur'an juga datang dengan cara munaqasah ya diskusi dari antara dua sisi kemudian kita dapat kita dapatkan dalam kisah ini tadi antara ayah Ibrahim dengan ayahnya yang musyrik Ibrahim bertanya kepada bapaknya kenapa engkau menyembah Tuhan yang tuli yang buta yang tidak mendatangkan manfaat wa wasualun yubayyin haqiqata hadhil ilaha albatil. ya bagaimana Ibrahim mendatangkan data-data yang eh, valid tentang Tuhan yang dia sembah tadi wa ibadah dan yang dan di dalam contoh itu tadi terdapat ya pemahaman dua sifat Allah yang perhak untuk disembah yang maha mendengar yang maha melihat yang yang mendatangkan manfaat kepada kepada kita nah ini salah satu uslub Al-Qur'anul Karim maka gunakanlah uslubul hiwar ini baik ada uslub yang lain adalah uslubul kisah. Nah ini adalah dengan uslub dengan gaya ber, uh, menyampaikan kisah, dengan cara menyampaikan kisah, ya. Uslub min awsa'i bil Qur'an fit Tawhid wa gairi. Ini uslub kisah merupakan salah satu uslub yang sangat luas pembahasannya contohnya di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang tauhid. Ini kalau bisa kita kumpulkan ayat-ayatnya ini kita buka, tulis sebuah buku luar biasa ini. Kita tulis ayat-ayat yang berbicara tentang uh, uslubul kisah, ya, yang dalam ayat itu penekanannya adalah pengesaan Allah Taala. Wa ini Al Quranul Karim Al Quran telah menjelaskan uslub ini dan waktharamin dan banyak memberikan uslub kisah ini. Seperti uh, kenapa demikian lima fil kisah tidak ajib. Karena pada kisah itu memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam jiwa kita dan mudah untuk diingat. Ya, kemudian mudah diterima orang. Kalau orang menyampaikan dengan kisah, kisah itu sangat berkesan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kisah itu merupakan tentara-tentara Allah, ya, yang akan bisa merubah jiwa-jiwa manusia. Itulah kisah dahsyatnya kisah di dalam di dalam uh, agama kita. Ikhwani wa hafidhukumullah. Di antaranya adalah kisah. Contohnya saya sampaikan kisah Ibrahim alaihissalam ya yang menghancurkan berhala berhala di tengah-tengah kaumnya. Ini kisahnya sangat panjang. Silakan dibuka Al-Quran nanti. Tapi saya akan ringkaskan di sini bahwa kisahnya sangat terkenal dan masyhur. Bagaimana beliau menghancurkan berhala berhala yang banyak tersebut. Dan watak min khilafil mutatabi. Dan kita fahami bahwa ternyata Uh, rentetan kisah itu akan menguatkan kepada kita tentang akidah kita. Ya. diantara uh, di antara nas kisahnya, ya setelah panjang kisah itu panjang Allah kisahkan kepada kita dalam berbagai uh, surat, tidak satu surat, dalam banyak surat seperti dalam surah ash syuara as safat al anbiya ya dan kisah beliau menghancurkan berhala berhala itu. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ibrahim fasakhiru minhum wa halahum ila al-asnam. Seperti ketika ditanya Ibrahim Ibn Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah yang paling besar, itu kan? Faraja'u ila yatalawamun. Kemudian mereka saling melihat, saling menyalahkan diri mereka. Ini adalah uh, KO ini, orang-orang yang kalah langsung. Ya, orang-orang yang kalah telak. Dengan cara itu mereka menyalahkan diri mereka, mereka tahu kalau mereka itu salah. Coba kita lihat ayatnya. Seperti yang Allah kisahkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 65 sampai 67 ya, summa nukisu ala ru'usihim. Ya, mereka tertunduk ya, malu, tertunduk hina ketika Ibrahim katakan yang menghancurkan yang besar itu. Ya, setelah itu mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Lalu mereka mengatakan laqad alimta, engkau tahu wahai Ibrahim. Ha maha yang itu kan berhala-berhala itu kata mereka tidak bisa mereka berbicara. Coba kalah satu. Ya. Qala. Ibrahim mengatakan. Ibrahim menguruskan coba. kesalahan. Ini orang yang menggunakan akal sehat begitu ya. Jadi kalau kita berbicara ini dengan Al-Quran itu enak. Dan akhirnya mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kala. Ibrahim mengatakan. Apakah kalian semua ini menyembah selain Allah? malayan faukum yang tidak mendatangkan manfaat kepada kalian. Malayan faukum syaa yang tidak mendatangkan manfaat sedikitpun pun kepada kalian. Walayadurukum dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat bagi kalian. Ya Allah. Uffillakum kata Ibrahim. Celakalah kalian semuanya. Buduna min dunillah. Kenapa kalian semua menyembah selain Allah? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal, kata Ibrahim? Coba lihat, ini kisah ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa uh, kisah itu adalah uh, metode Al-Quran di dalam mengajarkan, bahkan Al-Quran sepertiganya kisah. Hari ini hampir tidak kita temukan metode pembelajaran kita melalui kisah, padahal Al-Quran kaya dengan kisah para guru, para pendidik, orang tua. Mari kita berkisah di rumah kita. Mari kita berkisah di sekolah kita. Diambil sumbernya dari Al-Quranul Al Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa Dan ini merupakan takrir penguatan tentang Tauhid dengan uslub, dengan cara, dengan gaya dan yang kuat sekali. ya. Dan menghantam, menghancurkan kesyirikan dan kebatilan apa yang mereka minta apa yang mereka sandarkan apa yang mereka tawakal itu semua adalah sesuatu benda-benda mati yang benda yang buta benda yang tidak yang tuli yang tidak mendatangkan manfaat ikhwani wa maka dari sekarang mari kita manfaatkan ya kesempatan yang ada untuk berkisah kepada anak-anak kita berkisah tentang uh, kebesaran Allah azza berkisah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran agama yang kita yakini yang kita anut ini. Di antara cara untuk menanamkan iman adalah dengan cara berkisah. Bukan ke ayat-ayat makia di antara sifat-sifatnya adalah karakteristiknya adalah berbicara tentang kondisi umat-umat zaman dahulu. Kisah-kisah yang dikuatkan bahkan Nabi SAW dihibur dalam kancah dakwahnya dalam serangan dakwanya, himpitan dakwanya oleh kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Allah menghibur Nabi kita alaihi wasallam dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Bagaimana ujian-ujian mereka? Nuh alaihissalam salam berdakwah sampir Seribu tahun kurang lima puluh ya Allah. Yang beriman hanya beberapa orang saja. Tidakkah itu menjadi berat bagi jiwanya Nuh? Tidakkah itu merupakan tantangan dakwah yang besar? Tidakkah itu merupakan hal yang sangat sulit? Bagi jiwa pendai, bagi jiwa yang mengajak, tentu saja. Tetapi Allah ingin mengabarkan Rasulullah SAW. Bahwa ternyata ada Nabi sebelum Nuh, Rasul seorang sebelum kamu, wahai Muhammad. Yang berdakwah sekian ratus tahun. Tetap bersabar di dalam dakwahnya. Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran karim Al dengan kisah yang sangat rinci Maka itu mari kita kembali kepada Al-Quran Sebagai sumber utama Dalam belajar Tauhid Dengan cara kisah-kisah Al-Quranul Karim. Ikhwani wa akhwati Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Menjadi uh, pelajaran bagi kita bersama Dan insya Allah akan kita lanjutkan uh, Pembelajaran kita Insya Allah pada uh, pertemuan Yang berikutnya Karena masih ada uh, Pembahasan kita yang tersisa, dan insya Allah, eh, yang sedikit ini eh, semoga eh, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga eh, menjadi eh, penguat dalam keimanan dan tauhid kita. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk ya, di dalam eh, pesan singkat: <tuh> "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Waalaikumsalam." Ketika kita tidak menggantungkan rezeki hanya kepada Allah. Ketika kita tidak menggantungkan rezeki. Ketika kita tidak menggantungkan rezeki hanya kepada Allah. Menggantungkan pertolongannya hanya kepada manusia. Tidak meninggalkan pekerjaan yang diharamkan Allah. Meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuk dalam orang yang tidak bertauhid. Naam ikhwani wa khawatir fidin hafidhukum Allah. ketika kita di dalam kehidupan ini ya uh, ketika sudah ketika kita sudah tahu bahwa Allah adalah pemberi rezeki bahwa Allah menjanjikan rezeki yang banyak Allah sediakan di langit ya Allah sediakan di langit untuk kita yang lebih banyak dari apa yang ada di muka bumi ini wa fis sama'i rizqukum wa ma kemudian Uh, kita tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Allah bahkan kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW apakah termasuk orang yang tidak bertauhid? ya kalau kita uh, di dalam hidup ini meyakini bahwa itu adalah perbuatan haram ya kemudian kita lakukan dan ini merupakan tuntunan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kita langgar Lalu kita yakin Allah adalah yang pemberi rezeki, tetapi kita tidak yakin itu semuanya. Maka tentu ini nilai tauhidnya kurang. Ya. Kalau dia bersyahadat kepada Allah wa Wajalla, dia bertauhid, dia mengucapkan Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai Rasulnya, tetapi dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada syahadat itu. Ya. Dan apalagi kalau dia mengingkari apalagi kalau dia mengingkari dengan yakin misalnya dia melakukan e, riba dan dia yakin itu adalah perkara yang haram tetapi dia tidak diamalkan maka tentu ini akan mengurangi nilai-nilai tauhid dalam diri kita tentu saja akan bahkan mungkin mengeluarkan kita dari agama Allah tabaraka taala maka berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini rezeki yang Allah titipkan di dunia ini adalah sedikit. Hanya satu persen, satu dari rahmat Allah yang Allah bagikan. Allah bagi untuk makhluk hidup, baik manusia, hewan ternak, dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Allah bagi, itu cukup. Dan apapun yang kita lakukan harus mencari hidup Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai akidah, akidah kita tergadai. Jangan sampai keimanan kita kita jual dengan hanya mencari dunia yang sedikit ini. Semoga kawan-kawan yang berani berhijrah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada unsur ribanya. Allah kuatkan antum semuanya yang dahulunya memiliki fasilitas rumah, mobil mewah, uang, bonus, dan tunjangan untuk anak, pendidikan anak, dan uh, keluarganya. Anda berani meninggalkan itu semua. Karena takut kepada Allah, maka yakinlah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syai'an lillahi awwadahu khairan min. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakin Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Semoga Allah kuatkan kita di dalam mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Afun Ana mau bertanya Bagaimana kita harus menyikapi keluarga yang enggan untuk beribadah Sudah sering diingatkan dengan kalimat Allah tentang Allah tentang nikmat dan azab Allah Kelak di alam kubur Di yaumil mahsyar Tidak ada rasa takut Malah mertua juga bilang solat enggak bikin kaya Sebagai Seorang muslim dan seorang istri Juga menantu berusaha Mengajak keluarga untuk taat Gimana solusinya Ustaz Umun Nisa Yang pertama Apabila kita menemui kondisi seperti ini Maka Kita harus sadar dan tahu bahwa Sesungguhnya Hidayah adalah datangnya dari Allah Hidayah milik Allah Hidayah itu taufiq itu dari Allah tabaraka wa taala. O oh, si fulan mendapatkan hidayah itu dari Allah. Si fulan mendapatkan hidayah itu dari Allah. Kewajiban kita yang sudah tahu adalah memberikan menyampaikan ilmu, memberikan bimbingan, mengajak kepada kebaikan. Kita hanya irsyad saja, memberikan bimbingan saja. Sembari kita memperbanyak doa dan kuatkan kesabaran, kencangkan doa kita, kencangkan doa kita kepada Allah, langitkan doa kita, minta kepada zat yang akan membolak-balikkan hati mereka. Itu kita makhluk lemah, kita tidak memiliki apa-apa, kekuatan apa-apa. Nah, di samping doa kita uh, panjatkan kepada Allah, kita langitkan. Ya, maka kita ajak mereka dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Silaturahim tidak boleh terputus. Mereka tolak, jangan bosan dengan tolakannya. Jangan bosan. Jangan hina karena sindiran-sindirannya. Jangan hina karena senyuman-senyuman lirikan-lirikan yang menunjukkan ketidaksukaannya, sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, dan Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Dan Allah tahu hati orang yang kita ajak tersebut, maka jangan dikuasai hati orang tersebut, tapi tapi mintalah kepada zat yang menguasai hatinya insya Allah kebaikan suatu saat nanti akan sampai kepadanya barakallahu fi. kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sebuah hadis disebutkan hanya orang bertauhid yang mendapatkan syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana penjelasannya betul dalam sebuah hadis nabi shallallahu alaihi wasallam ya ketika ditanya ya rasulullah man asadun nasi bi syafa Ya siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man kala la ilaha illallah khalisan fi qalbi. Orang yang berkata yang berkata la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah ikhlas dari hatinya maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat untuk mendapatkan syafaat Dia bertauhid kepada Allah Dengan tauhid yang benar Dengan tauhid yang benar Barakallahu fikum Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta as wa wa natubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh